Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini kita lanjutkan lagi matematika untuk kelas 1 ya. Ini video yang kedua. Video yang sebelumnya bisa dilihat di kolom deskripsi. Ini adalah playlistnya. Ini video yang pertama. Sekarang kita lanjutkan video yang kedua. Ya, cek ya di kolom deskripsi ada linknya. Saya sudah dapat menulis lambang bilangan. Oke, 0. 0 itu ya kita membuat lingkaran seperti ini. Nah, seperti ini 0. Kalau 1 kita tarik garis ke atas, lalu turun ke bawah. 1. Kalau 2 kita memutar kayak gini, terus ke kanan. Nah, 2. Kita mencontoh seperti ini ya. 3. Seperti ini terus dilanjutkan gini. Ini angka 3. Angka 4 ya kita bikin kayak segitiga seperti ini terus garis dari atas ke bawah. Nah, seperti ini ya. 5 kita bikin ininya dulu. Gini, terus gini, terus baru ekornya. Set. Ekornya atau kepalanya itu ya. Oke. Kalau 6 langsung sekali jalan muter kayak gini. Ya, ini 6. Kalau 7 kita tarik garis ke kanan terus turun ke bawah. Oke. 8 kita ini memutar ke atas kembali ke sini. Kalau 9 ini kita bisa gini terus dilanjutkan gini. Jadi 2 kali garis pertama adalah seperti ini, dilanjutkan garis kedua seperti ini. Oke. Kalau 10 caranya adalah kita tarik garis sedikit agak ke atas, ke bawah, terus kemudian ini langsung saja memutar. Oke. Tanda panah menunjukkan arah gerakan. Kemudian mari kita berlatih. Angka 1 tarik ke atas terus ke bawah. Tarik ke atas, ke bawah. Seperti ini angka 1. Kalian bisa mencontohnya. Ya, 1 seperti ini. 2 seperti ini. Ya, perhatikan gerakannya. Ya, terus contohlah di kertas kosong. Ya, bisa kertas-kertas bekas seperti ini. Dilakukan berulang-ulang ya. 3 seperti ini. Di sini gunakan kertas-kertas yang sudah nggak kepakai saja, nggak apa-apa. Ya, diulang-ulang biar bagus. Ya, kalau Pak Ali tulisannya nggak bagus. Dulunya kurang sering mengulang-ulang kayak gini nih. Ya, kalau kalian, wah ini diulang-ulang berkali-kali sampai capek biar tulisannya bagus. Ya, seperti ini. Kalau 5 bisa seperti ini, gini. Langsung gini juga boleh sebenarnya. Gini. Ya, tapi seperti ini disarankan di buku. Terus baru ininya. Ya, seperti ini. Langsung sebenarnya enggak apa-apa. Ya, gitu ya. Kemudian kerjakan lambang bilangan. Ini tanpa ini ya, kerjakan seperti contoh ya. Kita 1, 1, 1, terus kemudian 2, 2, 2, kita terus lanjutkan 3, 3, 3, kita lanjutkan 4, 4, 4, 4, ya gitu ya, seterusnya. 5 seperti ini, 5 ya, atau gini, lebih enak gini ternyata. Nah, gini aja ya, langsung sekali garis ya. 5 sekali garis saja lebih enak. Nah, sekali garis seperti ini kayak S tapi ininya kotak gini ya, siku. Nah, seperti ini. Ini untuk 4 ya. Nah, kalau 4 gini, 2 kali garis. Nah, ini sekali set gini terus dilanjutkan gini. Set gini dilanjutkan gini. Kalau 3 sekali langsung. Ya. Ini memang harus diulang-ulang ya, yang sabar mengulang-ulang. 2 set, nah gini, set, nah, set, nah seperti ini, set, diulang-ulang sampai bagus. Harus satu, nah gini, gitu ya. Hubungkan untuk sekarang 6, 7, 8, 9, 10, 6 seperti ini ya. 6 diulang-ulang ya, loh jelek, diulang-ulang sampai lancar. 7. Nah, di sini memang harus sabar melakukannya, pelan-pelan saja. 8. Nah, gerakannya perhatikan arahnya ya, dari sininya, dari tengahnya. Nah, bukan dari atas, bukan gini terus gini ya, bukan ya. Untuk bikin 8 dari seret ini dilanjutkan pelan-pelan, nah seperti ini, dari tengahnya. Kalau 9 dari sini, perhatikan mulainya dari mana. Atau di buku disarankan seperti ini, boleh juga. 2 kali kerja. Kalau sekali kerja gini aja, sekali bikin garis ya, lebih enak ya. Gini 0 1 0 1 0, perhatikan arah gerakannya ya. 1 0 dan 1 0. Salin tadi buku kerjamu 6 ya, seperti ini. Kita lakukan berulang-ulang. Memang ini keterampilan. Kalau keterampilan semakin sering diulangi, semakin bagus nanti hasilnya. Begitu sejak kecil sudah bagus, sampai besar bagus. Yang jadi masalah dulunya Pak Ali ini sejak kecil tulisannya nggak berusaha dibikin bagus. Ya, lebih enak mana sama gini, ya. Kalian bisa mana yang lebih disukai. Ternyata untuk tulisan agak cepat ya, di saran di buku itu bagus seperti ini. 2 kali kerja gini enak. Gini lah nanti jatuhnya kalau agak cepat sedikit gitu. Nah gitu ya. 10, nah agak cepat gini. Kalau 9, nah seperti ini ya, gini ya. Atau kalau kita agak keburu-buru jatuhnya gini ya, nah, jatuhnya seperti itu ya. Oke. Nah gitu. Atau dibikin gini, nah, malah tidak bagus nanti. Oke ya. Tulislah lambang bilangannya. Di sini 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 lambang bilangannya. Nah seperti ini. Sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lambang bilangannya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ada gininya biasanya ya. Oke, kalau di sini enggak ada. Tapi agar ini apa ya, tidak nanti keliru sama angka 1. Angka 1 kan gini, angka 7 gini, agak panjang gitu aja. Biar kalian membedakannya lebih enak, dikasih gini itu lebih bagus ya, kita membedakannya itu lebih enak. Nanti nggak dikira angka 1 ya. Ini 1 kan gini, nah 7 kalau gini, nah apa bedanya? Kalau untuk membedakan tarik aja garis seperti ini, itu lebih bagus. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kayak 70 ya. Boleh juga 10 itu cukup gini aja. 10 gitu aja. Saya khawatir keliru dengan 7 seperti ini. Kalau kepanjangan sedikit jadi 7. Itu berisiko kalau tulisan tangan. 7 kita sekalian kita gini kan, 10 cukup gini aja. Ya sebenarnya 1 cukup set gini aja ya. Jadi ndak harus ada gininya, ndak harus. Atau kasih seperti ini ndak masalah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, lihat arahnya ya, 8 seperti itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 seperti ini. Oke, ayo membilang mulai dari 11. Sekarang coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cukup set gini aja ya. Kalau ada gini ya dikira 77 nanti ya kan gitu. Jadi tulisan tangan lebih baik gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12 ya. 11 bukan 11 enggak ya. Kita lihat di sini. Wah, ini banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, 13. Kalau 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 seperti itu ya, 14. Kita lanjutkan lagi. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agak panjang ya. Palunya ada berapa ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9. Nah, jadinya jelek kayak gini ya. Kalau gini 9, 10, 11, 12, 13. Kalau caranya benar, kalau cepet-cepetan 9. Kalau 9 gini agak tidak enak ya. Jadi kebiasaan kita nulis dari awal harus benar. Dan 1 gini aja ya, 7 ditambah gini, itu lebih memudahkan kita membedakan. 17, nah kayak gini. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kalau ini lebih banyak lagi nih, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, wah siap-siap ya, ini banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sekarang kita berlatih dengan membilang. Sebutkan banyak bilangan setiap kotak ya. Coba kita sebutkan di sini 1, 2 atau ke bawah aja yang hitungnya lebih enak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, ada 11. Atau kalian cukup di titik aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi kasih tanda biar tahu mana yang sudah dihitung, mana yang belum. Ini 1 ya, centang juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dicentang ya, dikasih tanda yang sudah tulis. Atau titik juga boleh, mana yang mudah lah, garis kecil gitu juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Kalian juga berlatih ngitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Jadi bentuknya terserah sih ya, mana yang enak gitu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya coba ini dihitung dulu berapa skopnya. Sudah, sekarang kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Trompet ada banyak berapa? Kita coret gini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, seperti itu ya. Pelajaran matematika saya sudah sampai bilangan 20. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini dibaca 11. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dibaca 11. Ya, kalau tulisan tangan cukup gini saja. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ingat polanya, setiap seperti ini 10. Ya, setiap bentuk seperti ini 10. Ini kan 9. Ya, kalau disusun seperti ini, membentuk seperti ini 9. Ya. Jadi sini ada 3 kotak, terus tambah 1 10, kita tinggal melanjutkan 11, 12, 13. Ya. Nah, ini 10. Ya, 1 kotak seperti 10, ada 4 berarti 14. Gitu kayak ditambahkan. Jadi ini 10. Ya. Terus di sini 5. Ya, 10 dan 5 15. 10 11 12 13 14 15 gitu ya. Kita perhatikan polanya. Di sini sudah 10. Di sini 1 2 3 4 5 6 16. 10 dan 6. Ya, 16. Di sini 10. Perhatikan di sini adalah 6, itu 2, 3, 4, 5, 6, terus 17. Jadi tidak harus semuanya dihitung dari awal, bisa. Ya, loh ini 10, ini kan sudah 6 ya, 6, 16, 17, 18, 18. Perhatikan polanya. Sekali lagi, ini pola ini adalah 10. Ditambah ini adalah 9. Bentuk yang seperti ini 9. Ya, ini pasti istina 9, berarti 19. Kalau ini 10, bentuk yang sama di 10, maka totalnya ada 20. Jadi kalian tidak harus menghitung dari 0. Perhatikan polanya. Itu lebih enak, cepat kalian nanti. Ya, perhatikan polanya. Ada pola 3x3 seperti ini, ya. Bentuk seperti ini pasti 9. Tinggal melanjutkan 10, 11, 12. Itu ya. 12. Ini kok ininya 11? Wah, pasangkan gambar dan lambang bilangan yang sesuai. Gambar dan lambang bilangan ini harusnya ke sini, 12. Kalau ini, nah ini terpaksa harus kita hitung, polanya kurang enak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ini harusnya ke sini. Ya, tidak pada tempatnya ternyata. Nah, ini kita lihat polanya. Ini 4 ya, kalau 3x3 seperti ini kan 9 ya. Tinggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini semuanya 19 ini. Pasangannya harusnya ke sini. Ya. Nah, atau juga kalian bisa melihat pola 4x4. Di sini 4, kalau di sini 4. Ini totalnya adalah 16. Ya, kalau kesininya 4. Kesininya cuma 3 ya. Di sini 12. 12 tambah ini 13. 13 berarti. Ya. Jadi ini kalau ada 4 kotak, di kesininya 3 kotak, jumlahnya 12 tambah 1 jadi 13. Ini harusnya tempatnya di sini. Ya. Kita kenal pola seperti itu enak. Kalau ini ya, agak susah dilihat polanya. Dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini harusnya ke sini. Ya. Ternyata tidak pas. Kalau ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Setiap segini 5. Berarti 5 ini 10 berarti 15, 16. Kita lihat ini ya. Setiap satu jajar ini 5. 5, 5, 5. Ini kan 15. Tambah 2, 17. Nah, tapi cepat kalau kita lihat polanya ya. Polanya ini 3 ya, 3 kali 3 ini 9. Nah ini kan kayak 9 ya. 9. Kita tidak harus hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kalian masih bingung dihitung semuanya juga boleh. Ya polanya nggak begitu enak ini masalahnya. Ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini 16 pasangannya seharusnya ke sini. Ya. Terus kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 itu pas. Kalau ini. Kalau ini berapa? Ya, 1 ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini 10. Ya, jadi juga 10. Nah, kalau kita untuk pola-pola seperti ini pola 5. Jadi enak, pola seperti ini 5, kalau 2 berarti 10. Nah. Kita lanjutkan lagi. Bacalah lambang bilangan dari kiri ke kanan. Ini nanti baca dari kiri ke kanan, kita lanjutkan di video berikutnya. Cukup sampai halaman 18 dulu ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Ini tadi sudah sampai halaman 18. Nah, link untuk video-video yang lain ada di sini. Ya, untuk melihat link dari pelajaran ini ada di kolom deskripsi. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi ya tentang hal seperti ini. Biar kita ngitungnya cepat, kita mengenal pola-polanya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.